Saya lahir tanggal 5 April tahun 1941. Saya langsung dinobatkan sebagai putra mahkota. Saya lahir di Istana Baru, yaitu Istana Putih, yang sekarang menjadi Wisma Praja. Di sini Sultan menerima pamannya datang tuh menteri, entah apa di sini diterima. Ini ruangan ini justru kamar makan dulu. Terbalik, ini kamar tamu di situ, ini kamar makan di sini. Kamar saya meninggalkan Sumbawa itu usia masih muda. Pada waktu itu kondisi tidak lagi seperti zaman dulu. Jadi saya tidak pernah lagi membayangkan akan ada sesuatu kecuali yang terakhir pada waktu saya sunat. Acaranya ada 3 hari. Yang pertama itu hari Minggu tanggal 3 jam 8 pagi sampai jam 12 ada kegiatan Idai Kedewa. Masyarakat Tanah Samawa membutuhkan figur seorang sultan, bukan untuk membangkitkan romantisme masa lalu, bagaimana kita mampu memiliki orang yang dituakan tahu tu saloka, istilahnya orang Sumbawa. Kalau pemangku adat ada sumpahnya, ya ketua-ketua aja gitu, tenang-tenang aja lah gitu. Tapi kalau udah sultan lain ceritanya gitu. Kalau ini dipersiapkan harus lain lagi. Coba kita blocking pelan-pelan, silakan Hajiman, jalan pelan-pelan. Ya silakan mundur terus mundur. Untuk urusan prosesi penobatan Sultan Sumbawa itu langsung diserahkan kepada saya. Tetapi saat itu memang kita belum tahu seperti apa. Dengan ini kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk hadir pada upacara penobatan dimaksud. Kalau ada acara dari Kesultanan, seringlah dimana dia diadakan, diundang untuk membawakan bagaimana tariannya, mengenai jogetnya. Karena naparan yang nama diundang jenah itu, 10 pitu jenah para Sultan. Sultan Tidore, Ternate, nama Cirebon, ma Jogja. Yang apa itu yang mau untuk hadir ke Sambau itu. Sesuatu yang bersifat akulturasi itu rasa positif. Nah, akulturasi adalah semua orang saling memberi dan menerima, itu tidak ada masalah. Mungkin darah feodal saya ini tidak bisa hilang-hilang. Pola pikir yang feodalistik tetap harus hilang di Sumbawa. Bukan tak mengenai batu yang tahu menjadamu.